Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi semua, salam satu perjuangan ya, teman-teman semua. Hello my friends, welcome back to my channel. Please support my channel, like and subscribe. Okay, thank you so much. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidra Anak Tool, jangan lupa bantu supportnya, like dan subscribe-nya ya, sahabat-sahabat teknisi, biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman semua, agar Anda terbantu ya. Oke guys, di sini saya akan share kembali ya mengenai update-nya Android Utility ya guys. Di sini Android Utility menambahkan clean ya, clean RPMB Samsung MediaTek ya. Di sini teman-teman lihat ya. Luar biasa nih guys untuk Android Utility ya. Perlahan ya, sedikit demi sedikit alatnya semakin upgrade ya. Luar biasa nih guys. Untuk manfaat Android Utility ini sangat banyak sekali guys ya untuk di MediaTek-nya. Oke, di sini langsung saja ya tanpa berbasa-basi, langsung saja kita ekstrak ya untuk RAR Android Utility-nya. Kini Android Utility ini sudah update di versi 1.18 guys ya. Oke, setelah kita ekstrak ya, sini langsung saja ya. Kita jalankan exe-nya. Mari kita cek bersama ya untuk keseluruhan fitur update-nya. Untuk di fitur Samsung ini apa saja kah yang ditambahkan oleh pengembang Android Utility ini ya. Kita yes-yes saja ya. Oke, ini dia guys. Di sini akan saya tahu, ini dia guys ya update-nya ya, versi 1.18 ya, yang saya beri tanda panah itu ya, bisa Anda lihat ya. Semoga saja alat ini membantu teman-teman teknisi semua ya dalam menangani permasalahan software ya, maupun itu security ataupun jaringan ya, ataupun autentikasi ya. Untuk alat ini sih ya dibilang relevan juga sih guys ya untuk alat pemula ya, namun untuk saat ini sepertinya kita sudah dibatasi guys untuk fungsionalnya ya, karena dia ada dua varian versi sekarang, varian versi kegunaannya. Ada yang fungsional card only, ada yang no card edition ya. Ya di sini bisa teman-teman lihat ya nih untuk di Samsung, tab Samsung MediaTek ya. Untuk fungsionalnya ya bisa teman-teman lihat nih guys ya. Menu-menu fungsional yang tersedia ini Samsung Unisoc ya. Ini untuk yang Samsung berchipset Unisoc ya. Untuk fungsional dan kegunaannya bisa teman-teman lihat ini ya. Fiturnya lumayan guys. Dan ini untuk area flash ya. Flash Samsung itu fungsionalnya ya, untuk menu fungsionalnya di sini bisa teman-teman lihat. Mantap jiwa ini guys ya. Semoga saja teman-teman terbantu ya dengan adanya alat ini ya. Luar biasa guys, di sini kita cek ini ya untuk tab
Di sini kita cek untuk di tab Xiaomi ini guys ya. Ini untuk area flash Xiaomi ya. Namun untuk flash di sini harus, maksud saya hanya connect ke password modi saja ya. Sepertinya tidak EDL ini guys ya. Hanya bisa menggunakan apa ya, firmware password mode ya. Dan ini untuk tab MediaTek ya. Tab MediaTek ini sifatnya universal guys ya. Tab MediaTek ini fungsionalnya universal, berlaku untuk semua perangkat yang berchipset MediaTek ya. Mau brand apapun. Sangat luar biasa nih guys. Cukup membantu ya buat teman-teman kita teknisi pemula ya. Semoga adanya alat ini teman-teman terbantu ya. Dan di sini pun saya tidak bisa berpanjang lebar lagi. Saya akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.